Guys, 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 sebelum abang mulai gamenya, kalian bisa support abang, dukung abang di channel ini untuk kembangin channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, teman-teman, dan juga di like untuk video kali ini. Kemudian, hidupin tanda loncengnya, biar ketika abang upload video game review lagi, kalian bisa dapetin notifikasi atau pemberitahuannya. Yolo guys, balik lagi di channelnya Abang Mujahid lagi, teman-teman ya. So, kali ini seperti yang kalian lihat di screen kalian, teman-teman, di layar kalian, Abang mau download dan juga nge-review salah satu game Asphalt 9. Kayaknya sih game aksi balap mobile di 2019 ini, teman-teman ya. Kayaknya juga nih game Asphalt ini adalah game salah satu dari Asphalt dari season-season. Kayaknya ini season dari yang terbaru, teman-teman. Kita cek dulu besarannya sekitar 1,8 giga, teman-teman ya. Dan juga udah 10 juta lebih downloader. Jadi untuk di game 2019, oke, kita install dulu. Untuk di game 2019 ini 10 juta lebih pendownload itu sudah termasuk game yang sangat populer, teman-teman ya. Dikit lagi nih guys, udah selesai dan proses menginstal dan sudah dibuka. Nah, setelah abang, sambil dibuka ya, setelah abang cek di deskripsi game ini, teman-teman. So, jadi game ini tuh kayaknya mobil-mobilnya tuh pada keren semua, teman-teman. Ada Porsche, Lamborghini, dan juga ada Ferrari juga, teman-teman, yang udah kesedia di situ, teman-teman. Wow, gambar awalnya dia udah kayak gini, baru kita buka Ferrari ya, teman-teman ya. Yang jadi icon di Asphalt 9 ini Ferrari. Banyak mode Asphalt dari Asphalt yang pertama, kayaknya Asphalt yang 9 ini pastinya lebih bagus lagi, teman-teman ya. Tunggu dulu, ini lagi loading, teman-teman. Lama banget loadingnya, guys. Oke, kita konfirmasi dulu isi usia berapa ya? Abang sekitar 27, 28, guys. Tua banget, anjir, anjir. Oke, laki-laki, terima. And then sinkronisasi sudah. Nah, kalian bisa hubungkan di gameplay Google kalian atau di Facebook kalian, teman-teman. Kali ini abang coba langsung main aja, guys ya. Karena hanya sekedar nge-review doang, dalamnya kayak apa kita review bareng-bareng, guys. Wuh, keren banget. Game Love Ferrari, teman-teman ya. Oke. Wow, grafisnya sih keren dan mobilnya terlihat kayak nyata banget gitu, teman-teman. Audionya juga enak, suara mesin-mesinnya juga realistik banget, guys. Oke, kita menuju ke tutorial, guys. Untuk menekan drift. Oh, jadi ini buat ngedrift. Yes. Oke, kita bisa ngedrift waktu belok, teman-teman ya. Tutorialnya aja udah keren, ada tombol nitro di sebelah kanan, guys. Nah, jadi kalau dipencet bisa keluar kayak gini, guys. Dapat lagi, bisa keluar lagi, ngedrift lagi, guys. Wuh, sumpah keren banget, guys. Tuh, jadi bisa ngedrift banget, teman-teman. Icon ini menunjukkan opsi yang bisa kamu pilih. Oh, jadi kita bisa milih opsi, teman-teman, yang kiri nih ya, karena petunjuknya pencet yang kiri. Oh, tinggal geser kanan atau kiri gitu, teman-teman ya. Kita coba nos lagi, guys. Ah, keren banget, teman-teman ya. Grafisnya tuh keren banget, guys. Ayo melompati tersedia. Oke. So, kemudian terus. Oh, kita bisa ambil ya. Ada dua icon di atas, kanan atau kiri gitu, guys. Kita nos mulu deh. Sumpah keren banget, cok. Audionya sih keren juga, guys. Tuh, oke. Nah, ini tutorial pertama. Jadi ketika kalian baru masuk di gameplaynya, kalian langsung masuk ke zona tutorial dulu, teman-teman. Selamat kamu mendapatkan kartu berikut ini, Mitsubishi. Oke. Udah, buka mobil dulu, teman-teman ya. Dapat Mitsubishi, guys. Skip aja dulu. Next, selanjutnya. Oke, guys. Nah, ketuk main. Jadi kita diarahkan, teman-teman ya. Langsung aja kita ikutin. Gamenya itu keren banget, teman-teman. Ya, reformasi dari semua jenis Asphalt. Mungkin bisa dibilang Asphalt 9 ini adalah Asphalt yang terbaru. Dan setelah abang baca deskripsinya di gamenya, di Play Store-nya tadi,
game ini diupdate pada tanggal 25 Agustus guys, masih bulan kemarin teman-teman ya. Langsung aja kita ikutin. Oh, keren juga nih game ya. Oke, selanjutnya, next selanjutnya. Oke guys, pilihan mobil guys. Ini ada Lancer Evolution, Mitsubishi Lancer Evolution. Yang kedua ada BMW Z4. Keren-keren loh teman-teman. Ada Chevrolet juga, Camaro. Sumpah pak, cok, keren banget tuh ya. Idi, anjir, gila cok. Gabung dengan klub dan bagikan serunya. Oh, bisa gabung dengan klub guys, ternyata guys. Back dulu. Coba kita mainkan yang ada aja dulu teman-teman ya. Karena ini tadi Mitsubishi Lancer kita dapat dari pertama kali waktu buka aplikasinya teman-teman. Finish setidaknya di 3 posisi, di posisi ketiga ya. Minimal di posisi ketiga teman-teman, harus di posisi. Wow, grafisnya nyata banget guys. NOS langsung. NOS-nya nggak beli, tinggal ngisi, jadi tinggal pencet doang. Tahan untuk drift, yes, oke. Jadi setiap kali belok lebih bagus untuk ngedrift teman-teman ya. Oke guys. Oh, kalau kalian ngedrift, nitro kalian itu semakin bertambah. Dan di game ini kalian itu nggak difokusin untuk nyetir teman-teman, cuman mengendalikan dari kayak ngedrift sama ngeluarin nitronya teman-teman ya. Tuh, coba lihat aja. Kita nggak ngendaliin kanan kirinya, kita cuman milih di icon mau lurus atau dibelokan gitu guys. Oke, abang di posisi yang pertama nih. Nah, tuh kan. Jadi ketika kalian ngedrift kalian dapat ngisi nitro kalian teman-teman. Oh, jadi setiap balapan kita bisa lihat juga hasilnya videonya teman-teman, kayak gini nih. Kalau dilihat sinematik kayak gini ya, ini mobil, ini sinematiknya bebas. Wow, kita juga bisa atur guys. Coba di sinematik aja biar kelihatan lebih keren guys. Oke, next. Sumpah menurut abang game ini keren banget teman-teman ya. Kualitas audionya yang pertama, yang kedua grafisnya itu nyata banget. Dan semua jenis mobil-mobilnya, mobil-mobil terbaru dan juga mobil-mobil yang sangat keren banget. Oke, klaim dulu, next. Yes, sudah selesai guys ya. And then coba kita buka dulu. Ini ada apa? Oh, semua jenis mobil ada di sini. Ini tadi BMW Z4-nya. Kita lihat mobil-mobil apa aja yang ada di sini teman-teman. Ada Nissan juga, guys. Sumpah, cuk, gila, cuk, keren ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya dari segi grafisnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh, kelihatan nyata banget grafisnya teman-teman ya. Jadi kayak mobilnya itu enggak apa ya? Enggak dua dimensi atau tiga dimensi. Kalau dilihat sih lebih ke empat dimensi nih guys ya, dari segi grafisnya guys. Back dulu, kita coba lihat yang lain. Volkswagen juga ada, kemudian DS Automobiles juga ada. Wow, mobil Eropa ini kayaknya ya. Keren guys. Kita cek di profil gua teman-teman. Nah, di profil kalian bisa cek di sini. Karena masih baru teman-teman ya. Oke, kita back dulu ke home-nya dan kita lanjut untuk memainkan gamingnya teman-teman ya. Kita masih harus pakai Mitsubishi Lancer guys. Sumpah keren banget guys. Nah, ini bisa di upgrade teman-teman ya. Top speed, akselerasi, handlingnya sama nih terus. So sekali lagi game ini kalian itu hanya untuk bermain di dunia kecepatan, kayak kalian ngatur brake-nya, pengereman untuk mendapatkan nitro teman-teman. Coba apakah bisa di-upgrade gitu loh. Oh, bisa di-upgrade top speed-nya, bisa di-upgrade. Ternyata bisa di-upgrade. Ya, keren juga nih ya. Tuh. Coba lihat ya. Sumpah guys, bisa di-upgrade guys. Kita coba upgrade mesinnya bisa nggak? Oh, bisa. Ternyata bisa di-upgrade. Akselerasi bisa nggak ya? Coba di-upgrade juga. Bisa juga, guys. Handlingnya.
upgrade juga lebih bagus lagi nih terusnya. Jadinya kayak boleh. And then coba sekali lagi upgrade mesinnya. Upgrade lagi. 4. Sudah enggak bisa. Udah enggak bisa ya, karena kayaknya ada yang enggak cukup nih. Tuh kan ya, ada yang enggak cukup. Jadi kalian kalau mau upgrade secara cepat, kalian bisa top up, teman-teman. Ada pemberitahuan apa lagi di sini? Ada klaim. Ada yang bisa diklaim. Rewardnya banyak banget, guys. Oke, guys. Sekali lagi kita coba ya untuk main, guys. Kita coba untuk balapan lagi, cuy. Karena keren banget ya, keren banget, serius keren banget. Audionya itu loh, memang benar-benar realistik. Yang terpenting dari audio, dari segi suara engine car-nya itu memang benar-benar sangat menyerupai gitu, guys. Ini flag musimnya di sini 6 musim. Next aja. Oke, langsung mainkan, guys. Wow. Jadi setiap kali mau main itu ada kayak film sinematik-sinematik itu yang mengawali untuk start kita, guys. Sekali lagi keren banget ya. Langsung nos aja, Pak, mumpung gratisan habis nih. Jadi kalau belok usahain untuk melakukan drifting biar nos kalian tuh lebih dapat gitu ya. Tinggal tekan gini aja. Tuh, seret, kan ngisi kan tuh. Keluarin lagi, tekan lagi, ngisi lebih banyak lagi, keluarin terus. Juara 2 kita, guys. Aduh. Terus. Wow, kita ambil kanan, guys. Jadi kalian bisa ketika muncul icon di atas tuh, tinggal geser-geser aja. Mau ada yang kayak rintangannya atau jalan lurus gitu, kalian bisa milih, teman-teman ya. Juara 1 lagi, teman-teman ya. Terlalu easy pickup, guys. Keren banget. Coba kita lihat ya hasilnya tadi, videonya seperti apa. Bisa dilihat juga hasilnya. Jadi serasa permainan kita tadi itu kayak, gua tadi main tuh kayak gini, kayak keren gitu, teman-teman. Dilihat ya. Tuh. Sinematiknya keren banget, guys. Tuh ya. Oke. Keren, cok. Ini waktu tadi pasan gua terbang tadi, guys. Keren juga sih. Oke, next aja, teman-teman. Next. Untuk mendapatkan jumlah 3 kali lipat, kalian bisa tonton iklan, teman-teman ya. Jadi kalau kalian nonton iklan, kalian bisa dapat reward 3 kali lipat, dan yang pasti kalian dapatkan rewardnya setelah itu. Gitu, guys. Nice. Kita masuk di mobilnya lagi. Ini ada tombol kayak apa ini ya? Ada kunci, ada gambar tetes oli. Ini apa nih? Coba kita lihat nih, guys. Jadi kalian bisa custom juga, teman-teman. Kalian bisa upgrade kayak warna, underdeal body, rimnya, brake-nya. Sayangnya masih terkunci, teman-teman ya, karena game ini baru abang download. Sekali lagi, untuk link downloadnya kalian bisa cek di deskripsi video kali ini, ada Aspal 9 di situ. Dan pasti juga follow Instagramnya abang, kalian bisa klik di deskripsi juga atau di bawah ini, guys ya, Instagram abang, untuk mengikuti abang di Instagram gitu, teman-teman. Kalian follow Instagram abang. Kita coba sekali lagi, guys. Kita coba sekali lagi untuk bermain di gameplaynya. Apa bisa di upgrade lagi nih ya untuk kecepatannya ya. Top speednya sih udah tahap keempat, akselerasi 2, handlingnya 1. Kayaknya di top speed kalau bisa kita upgrade lebih banyak lagi. Masih nggak bisa, guys, kita harus tetap top up, guys ya. Akselerasi top up juga karena memang bener-bener plus 0,72 untuk upgrade akselerasi. Di atas ini ada plus 12, teman-teman ya. Minim banget nih ya, guys. Tuh, makanya udah, karena udah minim. Sekali lagi, guys, kita lanjutkan untuk di gameplaynya sekali lagi biar lebih menikmati lagi ya. Oke, guys, nice. Langsung main aja biar nggak lama-lama. Kayaknya sih dari sampai saat ini abang mainin lebih jauh
abang lebih menikmati karena keren banget teman-teman, serius keren banget teman-teman. Animasi-animasi, video animasi pendeknya itu langsung keluarin, cok. Wah, terakhir dah. Gila. Come on, come on, come on, come on. Yes, 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 yes. Oh, jadi di bagian breaknya kalau diklik dua kali, kalian bisa berputar, teman-teman ya. Coba ya. Ini mau abang habisin dulu nosnya. Oke, habisin dulu. Ya, ngisi lagi, ngisi terus. Belok kanan, kita ambil kanan teman-teman, tinggal geser aja. Kita ambil kanan buat tuh ya. Tuh, ngisi terus loh. Coba kita klik dua kali ya, tep-tep. Tep-tep gimana sih? Oh, jadi nggak boleh ditekan lama guys. Ya, nggak boleh ditekan lama. Sekali lagi ya. Tep-tep. Tuh, jadi mobil kalian tuh bisa kayak berputar gitu guys. Nice, menang mulu guys. Gila, sangat mudah ya. Oke guys, nice, mantap sekali teman-teman ya. Kita dapat 2 reward guys. Kita next dulu teman-teman. Oke guys, so jadi untuk gameplay kali ini namanya Asphalt 9 atau Asphalt 9. Kalian bisa cek di deskripsi gamenya, atau kalian bisa langsung meluncur. Downloadnya ada di Play Store atau di App Store-nya. Untuk besarannya 1,8, bisa dibilang hampir 2 giga. Gua saranin HP kentang stop dulu untuk main game kali ini, karena game ini cukup berat dan mungkin kalian harus membutuhkan prosesor atau chipset yang cukup tinggi untuk memainkan game ini, teman-teman. Sekali lagi yang bisa abang ambil dari game ini sisi positifnya adalah, yang pertama yang paling abang sukain ini audionya nih, musiknya, audionya bener-bener realistik. Kemudian dari segi tampilan grafisnya yang kedua guys, realistik banget. Dan yang ketiga, pilihan mobil-mobilnya itu banyak banget, dan mobil-mobilnya pun gak mobil-mobil receh, memang bener-bener kayak kelas Ferrari, Lamborghini, Porsche, dan juga banyak banget, bahkan Mitsubishi pun yang build up itu kayak keluar semua guys ya. Nah itu dia yang bisa abang sampaikan untuk video game review Asphalt 9 ini. Semoga video ini bermanfaat. Pastiin kalian support abang, dukung abang, dan juga ikutin abang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini guys. Subscribe itu gratis, dan juga di like video kali ini agar abang lebih semangat lagi bikin konten. Dan juga untuk ngedapetin notifikasi atau pemberitahuan ketika abang upload video review gaming selanjutnya, kalian bisa hidupin tanda loncengnya guys. Oke, kalau ada saran kalian bisa tulis di kolom komentar. Barangkali abang mau mainin game apa menurut kalian, ini bang bagus bang game ini bang, tulis aja di kolom komentar, bakalan abang review buat kalian semuanya guys. Thank you dari gua Abang Mujahid Asaleh. Follow Instagram abang, linknya ada di deskripsi atau bisa cek di bawah abang ini. See you next time. Sampai jumpa di share video kali ini agar lebih banyak yang nonton, dan abang lebih semangat lagi bikin konten biar kalian itu juga banyak terima informasi tentang dunia gaming, terutama di Android guys. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, ketemu lagi di next video. See you next time, bye bye.